asmara Luna Maya memang tak semulus karirnya di dunia hiburan. Seperti yang kita ketahui, Luna Maya dua kali mengalami kegagalan saat berpacaran dengan pasangannya. Sudah berpacaran bertahun-tahun dengan Ariel Noah, Luna Maya justru memilih putus setelah terlibat skandal video panas. Tak hanya dengan Ariel Noah, Luna juga harus merelakan kisah cintanya dengan Reno Barak yang bertahun-tahun dirajut. Beredar kabar jika Luna diselingkuhi oleh Reno Barak. Seolah selalu menjadi korban cinta, siapa sangka Luna juga pernah menjadi pihak yang jahat. Baru-baru ini, sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Luna Maya. Mantan kekasih Reno Barak ini mengaku pernah selingkuh saat ditanya YouTuber Atta Halilintar. Hal ini terkuak dalam sesi tanya-jawab cepat di YouTube Atta Halilintar pada Senin 28 Januari lalu. Halilintar awalnya mengajukan pertanyaan seputar kehidupan asmara. Kala itu, Luna Maya ditanya apakah dirinya memilih berselingkuh atau diselingkuhi. Luna Maya mengaku memilih diselingkuhi karena tidak ada perasaan bersalah di kemudian hari.